Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar yang akan baru masuk pada intake kali ini. Okey, hari ini saya selaku kaunselor di sini, kami ada tiga orang kaunselor iaitu satu tim di unit kejayaan kaunseling UiTM Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar. Hari ini kita akan bercakap mengenai satu modul iaitu Next Career Profiling, yang mana para pelajar perlu menjalani modul ini untuk membolehkan para pelajar supaya tahu mengenai profil kerjaya masing-masing berdasarkan kursus yang telah diambil di UiTM. Okey, jadi kita pergi kepada tujuan utama kenapa para pelajar perlu mengisi semua modul Next Career Profiling ini. Jadi kita pergi kepada tujuannya iaitu, okey, ini pertama sekali kita tengok untuk pendaftaran Counseling to You. Ini saya dan tim akan ajar bila mana para pelajar sudah masuk ke UiTM. Okey. Jadi kita tengok career profiling ya. Okey, apa tujuan career profiling next? Okey, mungkin para pelajar belum pernah dengar, okey. Jadi next itu adalah singkatan daripada Nurturing Expert Talent iaitu sistem. Ini memang UiTM bekerjasama dengan Talent Corp untuk menghasilkan sistem secara percuma. Okey, para pelajar tidak perlu risau sebab tidak ada bayaran dikenakan untuk memasuki sistem ini. Semuanya adalah percuma dan secara atas talian. Okey, jadi lebih senang, lebih mudah untuk para pelajar memproses sendiri maklumat dan data para pelajar yang kami perlukan untuk membuat sistem ataupun untuk membuat mengisi profiling next itu sendiri. Okey. Untuk apa sistem ini ditubuhkan? Sebenarnya sistem ini dibuat oleh Talent Corp dan yang mana UiTM bekerjasama dengan Talent Corp untuk para pelajar mengisi sistem ini adalah untuk para pelajar sendiri memahami kekuatan, kebolehan dan kemahiran diri berkaitan dengan perkembangan potensi dan kerjaya para pelajar sendiri. Okey, jadinya semua yang dibuat adalah untuk para pelajar semua. Okey. Okey. Yang mana di dalam sistem Next ini merangkumi beberapa bahagian yang akan saya terangkan kemudian. Okey. Sebab apa diperlukan sistem Next ini adalah bila mana para pelajar sudah memasuki institusi pengajian tinggi, sudah tentu para pelajar akan berkerjaya apabila bergraduat daripada sini. Betul tak? Okey. Jadi disebabkan itu kami telah menyediakan satu medium khas untuk para pelajar lebih tahu, lebih kenal dan lebih faham mengenai potensi diri. Menarik kan? Okey. Jadi kita akan tengok, kita akan kaji potensi apa yang ada pada diri para pelajar yang mana sistem ini akan dibimbing sepenuhnya oleh tim kami iaitu kaunselor-kaunselor di UiTM Cawangan Perak ini sendiri. Okey? Jadi bila mana dah tahu tujuan untuk Next ataupun Nurturing Expert Talent, kita akan ke peringkat seterusnya iaitu kita tengok satu-satu apa yang ada dalam profil kerjaya Next itu sendiri. Okey. Dia ada dalam ini ada lima domain utamalah. Lima domain utama iaitu pertama adalah profil minat, the interest profile. Okay. Yang kedua adalah profil kecenderungan, the preference profile. Yang ketiga adalah kemahiran asas bahasa Inggeris iaitu English Proficiency Test. Yang keempat, kemahiran asas IT, basic IT skills. Dan yang kelima adalah penyediaan e-resume. Jadi yang mana saya sebut ada lima domain asas yang para pelajar perlu tahu dan perlu isi untuk melengkapkan profil Next ini. Okey. Okey, kita tengok lebih teliti mengenai objektif profil Next itu sendiri iaitu memahami jenis personaliti dan minat kerjaya. Bila mana para pelajar buat satu-satu modul dalam Next ini, para pelajar akan lebih faham mengenai diri masing-masing. Sebelum ni mungkin tahu, mungkin ada sekolah buatkan profil masing-masing mengikut ujian-ujian minat kerjaya tertentu. Tetapi di institusi pengajian tinggi sendiri, di UiTM misalnya, kita lebih masuk lebih
khusus mengenai personaliti dan kecenderungan minat kerjaya para pelajar. Okey. Memahami kecenderungan diri berasaskan sumber motivasi diri, persepsi, cara membuat keputusan dan style kehidupan. Menentukan tahap kompetensi asas bahasa Inggeris. Jadi macam saya cakap tadi, domain yang ketiga memang ada untuk tengok tahap kecakapan untuk para pelajar berbahasa Inggeris dengan alat ujian pengukuran tertentu yang memang kita dah bina siap-siap dalam profil next ini. Keempat, menentukan tahap kemahiran asas IT. Dan kelima, penyediaan e-resume bagi persediaan untuk ke alam pekerjaan. Okey, walaupun para pelajar baru masuk ke dalam UiTM, tetapi pihak UiTM telah menyediakan sepenuhnya sehingga ke peringkat resume supaya para pelajar lebih bersedia untuk melangkah ke alam pekerjaan walaupun baru semester pertama mendaftar di UiTM. Okey. Jadi yang kedua, kita akan tengok mengenai tata cara membuka akaun Next. Okey, yang ni para pelajar perlu memberi lebih perhatian kerana di sini akan diajar bagaimana untuk membuka akaun seterusnya, mengisi setiap profil Next yang para pelajar perlu isi. Okey. Yang pertama, para pelajar boleh buka URL atau website https career counseling foru.uitm.edu.my. Okey, dah buka. Boleh klik pada sistem, ada di atas website tersebut. Klik pada sistem pada menu utama dan pilih career profiling next. Okey, atau para pelajar boleh terus pergi kepada link yang membuka terus link next tersebut, iaitu https www.talentcorp.com.my/findmynext. Ha, itu memang buka terus kepada portal Next daripada Talentcorp. Seterusnya, para pelajar perlu buka akaun. Ini wajib ya. Kalau tak, para pelajar tak boleh akses kepada sistem ini. Bila dah buka akaun, of course kena sign in. Okey. Untuk sign in, para pelajar boleh pilih tiga cara ataupun tiga method, iaitu akaun LinkedIn. Ini biasanya akaun untuk para pekerja mencari peluang pekerjaan. Yang kedua, akaun Facebook. Okey, sekiranya para pelajar sudah ada akaun Facebook, lebih mudah dan lebih senanglah untuk akses kepada sistem Next. Okey. Sekiranya tidak ada, memang digalakkan untuk membuka akaun Facebook kerana biasanya semua maklumat mengenai Next, maklumat mengenai kerjaya dan kaunseling akan diletakkan di Facebook Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Perak. Kena ingat ya. Jadi kena alert dengan Facebook sebab apa-apa info, apa-apa maklumat kami akan salurkan kepada akaun Facebook Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Perak. Okey, itu akaun rasmi Unit Kerja Kaunseling di sini. Dan seterusnya akaun Google ataupun Gmail. Ya, para pelajar boleh memilih ketiga-tiga akaun ni salah satu, tapi digalakkan untuk membuka akaun Facebook. Okey, faham ya di situ? Okey, seterusnya. Okey, ini adalah muka depan website bila mana para pelajar sudah klik akaun Next Profiling tadi. Find My Next tadi. Okey, bila mana dah klik di link tersebut, dia akan keluar klik take next now. So kena klik dekat situ, take next now di kotak berwarna oranye. Okey. Cuma untuk makluman saya bagi tahu dulu, sekarang para pelajar tidak boleh akses lagi sebab masih dalam pengemaskan kinian website oleh pihak Talentcorp. Bila mana sudah boleh dikemas kini, kami akan mewawarkan perkara tersebut kepada para pelajar melalui akaun Facebook UiTM, Unit Kerja dan Kaunseling UiTM Cawangan Perak sendiri, dan kami akan blast email kepada setiap para pelajar supaya para pelajar cakna mengenai profil Next yang perlu diambil. Okay. Okey, pertama kita tengok satu-satu, iaitu mengenai profil domain yang pertama, about me. Okey.
pelajar lihat, kena isi semua butiran diri yang diperlukan. Ya, walaupun dalam tu dia ada tanya diploma, peringkat diploma isi, bila bergraduat kena isi. Kalau misalnya kata para pelajar di sini adalah 6 semester, jadi kiralah daripada 2020 sampai bila para pelajar akan bergraduat. So isi sahaja dulu. Sebab apa? Di sini profile next ni boleh kemas kini setiap tahun. Okey, sebab kalau para pelajar tak isi semua, nanti susah untuk buka domain seterusnya. Akan ada masalah kat situ. Memang dia akan stuck lah. Ya. Yeah? Okey, ini about me mengenai maklumat khusus, sedikit detail mengenai para pelajar sendiri. Okey. Seterusnya, ini tak perlu saya terangkan dengan lebih lanjut sebab maklumat tu semua ada pada diri pelajar. Seterusnya, domain yang kedua, what I want. Okey, kalau para pelajar tengok dekat sini, dia ada penanda aras. Penanda aras yang mana, bila mana para pelajar isi domain yang pertama, dia akan naik tanda merah. Ya, bila mana dah lengkap, dia akan penuh lah dekat bar sini. Jadi kat sini kita boleh check setakat mana kita dah isi dan sebagainya. Jadi biasa kami peruntukkan untuk bahagian ini lebih kurang 15 hingga 20 minit. What I want ni lebih kepada minat kita. Okay? Minat kita, hobi kita. Jadi para pelajar tik-tik-tik saja. Ia ada yes, no. Dia tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah. Sebab apa masa dia pendek walaupun soalan dia banyak? Sebab apa yang para pelajar terfikir untuk tick sama ada betul ataupun salah adalah berkaitan dengan diri para pelajar. Tidak perlu mengambil masa yang lama untuk berfikir panjang kepada satu-satu soalan ataupun satu-satu item di dalam domain what I want. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya, who I am. Okey. Tadi what I want, apa yang saya nak, minat saya dan sebagainya. Who I am ni lebih kepada personality diri, preference. Itu yang domain yang ketiga, preference yang saya sebutkan tadi. Okey. Jadi ini untuk mengenali kecenderungan. Okey, kecenderungan personality yang sebagaimana ada dalam diri para pelajar. Ini pun akan mengambil masa 15 hingga 20 minit. Okey. Jadi tidak perlu tergesa-gesa dalam menjawab soalan, fahamkan, dan tidak perlu mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab satu-satu soalan. Jelas ya di sini? Okey. Seterusnya. Okey, domain yang keempat ialah English Proficiency Test. Okey, yang ni pun kena jawab semua dengan teliti. Sebab apa? Test ini ataupun domain ini untuk mengukur tahap kelancaran bahasa Inggeris para pelajar. Sebab apa? Bila mana para pelajar dah isi, dia akan terus masuk profile next para pelajar sendiri yang disimpan di dalam link website tadi, dan majikan boleh akses. Okey, majikan boleh akses. Di situ dia boleh tengok kelancaran, kefasihan bahasa Inggeris yang akan digunakan oleh para pelajar. Jadi bila dah bergraduan, so dia akan nampak situ. Sebab tu next profiling ni para pelajar boleh update setahun sekali. Misal kata kat sini 6 semester, 3 kali buka lah. So boleh update. Misal kata buat pertama kali tu macam tak berapa nak fasih, tak berapa nak lancar, kan? Biasalah baru masuk UiTM, masih pening-pening lagi, kan? Tak tahu kat mana sini-sini. Kadang-kadang dia blur-blur tu isi salah ataupun test dia tu tak memenuhi dia punya apa yang dia boleh buat. Jadi boleh buka lagi. Tengok nanti cukup setahun, buat lagi sekali. Tak ada masalah, okey? Apa-apa yang misal kata stuck ke, sistem stuck dan sebagainya, boleh rujuk kepada kamilah kaunselor di unit kerja dan kaunseling. Ya. Okey. So yang ni akan mengukur tahap kecekapan berbahasa English. Alah, saya pun salah. Okey. Yang kelima, basic IT skills test. Okey, yang ni dia akan ukur sejauh mana kemampuan para pelajar untuk mengendalikan
untuk kemahiran IT. Termasuk semula kemahiran IT yang mana para pelajar ada mungkin ada yang tahu pasal sesetengah saja, misal kata Microsoft Office, ada yang tahu sesetengah saja, tak semua. Dia tahu Word, dia tahu pasal presentation, tapi Excel dia tak berapa tahu. So kat situ dia boleh ukur. Di sini di domain 5 ni next dapat ukur setakat mana limitasi para pelajar dengan IT skills, kemahiran IT. Okey. So, para pelajar boleh isi saja dan masa yang diperuntukkan antara 5 hingga 10 minit lah. Ya, jangan takut, jangan tiru kawan, buat sendiri sebab kita nak tahu kemampuan, limitasi diri kita setakat mana. Jadi, kaunselor akan bimbing supaya para pelajar lebih jelas mengenai kemahiran, potensi diri, kecekapan dan sebagainya. Okey, faham ya? Ini yang terakhir sekali, iaitu My CV ataupun e-resume, domain yang terakhir. Okey. Untuk My CV ni, mungkin para pelajar belum lagi menamatkan pengajian di sini. Yalah, baru first time masuk kan, tapi memang kita menggalakkan untuk para pelajar mengisi semua bahagian. Okey, isi mana-mana perkara yang para pelajar ada maklumat terlebih dulu. Isi saja yang mana para pelajar tahu, yang mana para pelajar pasti, isi saja dulu. Okey. Masukkan gambar berimej corporate. Tak mau gambar selfie macam ni, tak mau, tak mau. Sebab gambar kita itu mewakili imej yang kita nak tunjukkan kepada majikan. First impression majikan adalah melalui gambar. Okey. Yang mana saya galakkan untuk para pelajar memakai blazer macam saya. Memakai blazer macam saya. Kalau boleh ambil gambar di kedai lah. Di kedai dan masukkan dalam profile My CV. Okey, gambar yang menunjukkan image corporate, bukan gambar selfie, bukan gambar dalam Insta, bukan dalam Facebook, bukan dalam Twitter ya. Jadi kena gambar image corporate. Okey. Bahagian ini boleh dikemaskini sepanjang pengajian. Macam yang saya bagi tahu tadi, yang saya maklumkan, boleh dikemaskini setiap tahun dan perlu dilengkapkan sebelum para pelajar tamat pengajian. Okey, supaya CV ni dapat disalurkan kepada majikan dan proses untuk para pelajar bekerja lebih mudah. Okey, ini hanya untuk inisiatif pihak kami, pihak UiTM sendiri untuk memudahkan para pelajar bagi mendapatkan tempat di luar sana untuk bekerja nanti selepas berkraduan. Okey. And then last sekali, para pelajar perlu mencetak bila dah siap isi profil-profil tadi, domain-domain tadi, para pelajar perlu mencetak. Dia akan ada satu instruction untuk cetak, terus cetak di situ, dia akan keluar daripada what I want tadi sampailah resume. Dia akan keluar daripada about me tadi. About me, what I want tu nombor 2. Dia akan keluar daripada about me sampai my resume and then terus bawa kepada kaunselor supaya kami dapat masukkan dalam satu fail mewakili diri pelajar. Dalam satu fail tu memang pihak kami dah asingkan mengikut nama dan sebagainya. So dalam fail tu nanti kita akan tengok balik rekod diri pelajar, pengisian next, dari segala segi CGPA dan sebagainya, macam mana nak track rekod daripada semester pertama ataupun part 1 sampai semester akhir, sama ada part 5 ataupun part 6, supaya kami dapat membantu, kami dapat membimbing bagaimana untuk pelajar meningkatkan potensi diri, tambahan pula untuk bersaing dengan graduan-graduan daripada universiti lain. Okey. Okey. Ni saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan contoh modul 1 yang saya sebut tadi mengenai profil minat what I want. Baik para pelajar, kita akan teruskan dengan contoh untuk para pelajar mengisi bagi setiap domain profiling next. Kita mula dengan modul 1 iaitu profil minat what I want. Dalam ini, dalam profil minat ini kita perlu kenal pasti
6 jenis personaliti, yang mana personaliti ini dikaitkan dengan minat kerjaya para pelajar mengikut teori perkembangan Holland. Baik, kita tengok ada 6 trait personaliti, iaitu realistic R, investigative I, artistic A, social S, enterprising E dan juga conventional C. Seperti mana para pelajar boleh lihat, saya telah tuliskan di sini iaitu trait minat kerjaya kita kenali sebagai trait riaset. Okey, melalui trait ni kita dapat kenal pasti yang mana lebih dominan dalam diri pelajar mengikut minat kerjaya masing-masing. Sekiranya pelajar lihat di dalam graf ataupun carta pie yang ditunjukkan, dapat lihat di situ ini adalah contoh pengisian yang telah dibuat, ya. Social type dia lebih dominan. Dominan tu bermaksud lebih tinggi, lebih monopoli untuk trait personality yang lain. Ya, jadi kita tengok social type yang berwarna merah jambu itu lebih memonopoli trait personality lain, dan biasanya kita akan ambil 3 trait yang paling dominan. Contoh kita tengok di dalam carta itu, trait yang paling dominan adalah S, E dan I. Ya. Okey, saya tulis ya supaya para pelajar lebih maklum. Okey. Jadi, sekiranya para pelajar dah buat profil minat What I Want ni, dia akan muncul 3 trait yang lebih ataupun 3 domain yang lebih tinggi, yang lebih dominan dengan diri pelajar masing-masing. Kita akan ambil 3, ya. S, E, I. Mister kata untuk ketiga-tiga ni, dia punya carta dia atau jumlahnya adalah sama. Jadi kita akan ikut circle. Circle dia contoh macam ni. Kalau para pelajar pening, para pelajar boleh rujuk dengan kaunselor lah. Okey. Kita akan ambil bentuk circle. Kita akan start R, I, A, S, E, C ni. Jadi, misal kata A dengan, sorry, misal kata I dengan A sama dominan. Kita akan ikut I dulu. Dia akan jumpa I dulu. So, kita akan ambil I paling tinggi berbanding dengan A. Okey, tak apa. Misal kata para pelajar tidak jelas dengan tahap dominan trait, sesuatu trait yang para pelajar dah isi, boleh dan dialu-alukan untuk berjumpa dengan kaunselor di unit kerjaya dan kaunseling supaya para pelajar lebih faham mengenai trait minat kerjaya para pelajar sendiri. Baik. Ini mengenai trait realistik, ya. Dalam profiling next ni, yang menariknya para pelajar boleh tengok sendiri ada video. Video yang dibuat untuk setiap trait yang para pelajar trait kerjaya yang lebih tinggi ataupun lebih dominan yang para pelajar dapat nanti. Misal kata dalam trait realistik ini, iaitu seorang yang enjoy dengan aktiviti fizikal, dia sukakan bekerja, dia suka bekerja dengan barang, suka bekerja dengan peralatan, suka bekerja dengan bahan. Contoh kalau dekat UiTM Iskandar sendiri, kita ada kos Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur. Okey. Biasanya pelajar yang dapat trait realistik kebanyakannya akan mengambil program di bawah Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur. Okey, jelas ya di situ. Jadi sebelah kanan ada di listkan ataupun disenaraikan jenis-jenis pekerjaan yang melibatkan pekerjaan yang bekerja dengan bahan, bekerja dengan peralatan, bekerja dengan mesin, contohnya engineer dan sebagainya. Ini untuk realistik sahajalah. Okey, untuk investigatif, macam saya maklumkan tadi, setiap trait personality minat kerjaya ada video masing-masing supaya para pelajar lebih
faham dan cakna ya. Jadi untuk investigatif ini biasanya pekerjaan yang melibatkan penyelidikan, kajian dan sebagainya. Okey, ini saya tak pergi dengan lebih mendalam sebab apa? Para pelajar nanti boleh dapatkan setiap trait pekerjaan ini di Facebook Unit Kerjaya dan Counseling UiTM Cawangan Perak itu sendiri. Jadi kami akan masukkan nanti boleh terus ke Facebook kami dan sekiranya kurang jelas boleh terus jumpa kami di Pusat Mahasiswa Unit Kerjaya dan Counseling. Okey, artistik, suka bekerja dengan alatan seni ataupun contoh kat sini kita ada Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Biasanya ciri-ciri artistik sangat tinggi. Okey. Sosial, ini biasanya orang yang extrovert suka menghadiri majlis-majlis keramaian dan sebagainya. Suka ke depan bercakap. Okay. Enterprising, ini biasanya trait orang yang suka berniaga, suka menjadi usahawan, suka bersaing dalam apa-apa bidang sekalipun. Tak kisah, misal kata contoh kalau kat sini dia ambil course. Dia ambil kos landscape ataupun dia ambil kos interior designer, tak semestinya dia akan bekerja di bawah orang. Berkemungkinan dia punya tendensi untuk membuka syarikat sendiri, untuk menjadi usahawan sendiri itu lebih tinggi. Jadi itu yang kita nak bimbing para pelajar supaya nampak cabang kerjaya yang mana yang para pelajar akan ikut nanti. Okey. Konvensional, orang yang suka bekerja dengan data. Misal kata kalau di UiTM Cawangan Perak Campus Tapah, kita ada Fakulti Sains Komputer dan Matematik, iaitu orang yang suka bekerja dengan data. Kita ada Fakulti Perakaunan. Ini biasanya trait-trait personality orang yang suka bekerja dengan data akan tinggi domainnya bagi trait konvensional. Okay. So kita tengok pola pemikiran dan tingkah laku seperti mana yang saya buat circle tadi, lebih kuranglah realistik, investigatif, artistik, social, enterprising dan conventional. So dia memang ada circle. Okey, ni seterusnya. Saya akan terangkan sedikit mengenai modul kedua, iaitu profil kecenderungan diri, who I am. Yang ni kita ada 8 trait personality diri yang menunjukkan trait yang mana kita punya potensi atau kecenderungan diri. Para pelajar perlu ingat, setiap manusia dilahirkan dengan personality yang berbeza. Tak samalah, walaupun sesama adik-beradik, kawan yang sangat rapat, apa-apalah yang rapat, tapi trait personality itu sebenarnya tidak sama. Kalau para pelajar tengok di sini, dia ada 4 pecahan mewakili 8 trait. Okay, yang ni ada extrovert, introvert. Dia adalah berlawanan. Extrovert lebih banyak sosialisasi dia, introvert lebih banyak lebih pendiam. Okey, ini adalah personaliti diri masing-masing. Sensing, intuition, thinking, feeling, judging, perceiving. Okey, yang tu kalau misal kata para pelajar nak tahu dengan lebih lanjut, kena datang kepada unit kerja counseling, datang untuk tanya mengenai trait personality who I am, dan kita akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya para pelajar lebih faham. Misal kata kalau para pelajar just ambil next saja, cetak dan simpan sendiri, mungkin habis setakat tu sajalah, memang tak faham. Sebab kita tak boleh nak explain. Digalakkan untuk berjumpa secara face to face, secara bersemuka, supaya dekat sini kita akan explain satu persatu. Kalau misal kata nak ajak secara kelompok, nak ajak kawan-kawan pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Yang ni saya takkan terangkan lebih jelas sebab dikhuatiri para pelajar tak maklum pula untuk nak faham benda ni, nanti jadi lagi pening. Okey, ni adalah trait preference lah, extrovert, introvert,
Okey, nanti saya akan explainkan. Dia pun ada domain yang paling tinggi dan sebagainya. Okey. Macam tadi, dia ada banyak pecahan. Sebab tu saya cakap tak digalakkan buat dan simpan sendiri. Sebab kalau buat macam tu setakat itu saja. Tak ada penjelasan dengan lebih lanjut. Okey, dan kalau misalnya kita cari sendiri dalam Google pun dikuatiri para pelajar rasa macam apa ni banyak sangat kan, jadi pening dan sebagainya. So digalakkan untuk datang sendiri sebab kita ada ni memang banyak sangat trait-trait personality diri. Sebab personality sentiasa berubah dan kita ada banyak personality diri yang kita perlu teroka. Okey, ini salah satu ujian yang kita pakai. Okey, seterusnya saya akan tunjuk modul 3 iaitu penyediaan MyCV. Okey. Macam saya bagi tahu tadi, macam saya maklumkan sebentar tadi, para pelajar perlu masukkan gambar korporat, image korporat. Seperti inilah, pakai blazer, make up sikit, tak nak pucat-pucat, muka jelas dan sebagainya. Ya, supaya image korporat ini menjadi salah satu rujukan majikan sebelum para pelajar diambil untuk bekerja di sesebuah company, ya. Okay. Jadi isi nama semua, gender dan sebagainya. Okey, cuba penuhi elemen tersebutlah. Ini elemen yang ditanya di dalam CV, iaitu personal info, ada education background, work experience, projects, courses, training, certificates, language, skills dan reference. Okey. So para pelajar perlu memenuhi kesemua elemen ini untuk melengkapkan CV, dan seperti mana saya nyatakan sebentar tadi, para pelajar tidak perlu risau sebab para pelajar akan sentiasa mengemas kini profiling next ini setiap tahun. Okey. Okey, modul 4 ini adalah contoh modul 4 English proficiency test, yang mana ada 4 tangga yang para pelajar perlu penuhi. Contoh kalau misalnya kata tak berapa nak lancar, tak berapa cekap, dia akan ada dekat basic. Yang apa ni, gambar misai topi ni ada dekat basic. Misalnya kata kurang fasih ataupun cekap berbahasa Inggeris, dia akan ada dekat basic. Ini ada dekat intermediate, tengah-tengah lah. Okey, ini dah tahap professional. Fluent lah dia punya English. Ini tahap native bilingual. Ini memang pakarlah, memang macam air lah cakap ni. Jadi tahap-tahap ini digunapakai untuk mengukur sejauh mana kecekapan para pelajar dalam berbahasa Inggeris. Okey. Untuk modul seterusnya adalah basic IT skill test, yang mana hanya ada 2 tangga. Iaitu pertama, need improvement. Okey, macam kita maklum, kemahiran IT ini sentiasa dikemaskini, sentiasa dinaik taraf dari semasa ke semasa. Jadi bila mana para pelajar buat, dia ada tulis need improvement, jangan risau. Boleh lagi 2 kali buat. Kalau misalnya kata para pelajar ada 6 semester di sini, boleh lagi 2 kali buat sampailah ke tangga hijau pas. So jangan risau, update diri dari semasa ke semasa, tingkatkan kemajuan diri dari semasa ke semasa. Okey. Make no mistake between my personality and my attitude. My personality is who I am, my attitude depends on who you are. So nanti kita akan tengok macam mana attitude, personality dan minat serta hobi masing-masing. Okey para pelajar, seterusnya kita dah sampai kepada akhir slide kita pada hari ini. Jadi bila mana para pelajar dah buat semua domain yang ada dalam career next profiling tadi, seterusnya para pelajar perlu mencetak salinan next tersebut dan boleh bawa kepada kaunselor yang ada di kampus masing-masing. Sekiranya para pelajar daripada kampus Tapah, boleh bawa kepada kaunselor di kampus Tapah. Dan sekiranya para pelajar di kampus Seri Iskandar, boleh bawa kepada kaunselor di kampus Seri Iskandar. Okey. Bagaimana dengan temu janji? Baiklah.
Para pelajar boleh scan saya punya QR code di sini ataupun para pelajar terus masuk kepada link WhatsApp yang saya berikan supaya dapat membuat temujanji sebelum berjumpa dengan kaunselor. Baik. Untuk waktu pejabat, unit kerja kaunseling akan buka daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang pada hari setiap hari Isnin sehingga Jumaat, dan pada hari Isnin sehingga Khamis pada pukul 1 hingga 2 petang kami akan berehat sebentar, dan pada hari Jumaat kami akan rehat daripada pukul 12 suku sehingga pukul 2.45. Jadi untuk waktu-waktu lain, para pelajar terus WhatsApp kepada saya untuk saya aturkan temu janji para pelajar untuk para pelajar lebih jelas dengan career profiling next ni bersama kaunselor yang ada masa lapang pada masa tersebutlah. Sebab di kampus Sri Iskandar ada 3 orang kaunselor termasuk saya, dan di kampus Tapah ada 2 orang kaunselor. Okey. Jadi di sini terus saja scan QR code WhatsApp business ini, terus maklumkan sekiranya ingin berjanji temu, berjanji temu pada waktu sekian-sekian, dan saya aturkan dan juga dialu-alukan untuk datang bersama kawan-kawan lain untuk saya buat secara berkelompok sekiranya para pelajar berasa masih tidak selesa untuk datang bersemuka dengan kaunselor secara personal ataupun perseorangan. Okey. Jadi boleh dialu-alukan, sangat dialu-alukan untuk datang bertemu kami untuk mendapat penjelasan yang lebih lanjut mengenai career next profiling ini. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.